Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment. Thank you for watching ya guys. Pas hari ini aku mau bikin aku kemarin main ke rumah temen dan aku udah kasih mangga dan aku mau bikin manisan rujak buah apa gimana, aku gak tahu, pokoknya aku mangganya mau aku peserut. Terus nanti aku mau bikin asinan gitu. Mangganya udah aku cuci. Aku nggak tahu mau dikupas apa enggak. Aku lihat dulu. Aku mau cobain dulu. Kalau enggak dikupas gimana? Nanti kalau misalkan enggak hasilnya kurang bagus, aku mau kupas dulu. Aku pakai ini. Udah aku cuci semuanya. Udah aku cuci. Ini aku serut. Tanpa dikupas, soalnya ini kan asam kecut. Kalau nggak dikupas nggak begitu asam, tapi kalau dikupas nanti asam banget. Ini banyak nih, tadinya aku mau bikin 3 tapi kayaknya ini kebanyakan, jadi aku nanti mau 2 aja. Dulu pada berantakan, pada tumpah-tumpah, biarin aja tumpah-tumpah. Thank you.
itu. Itulah dua aja, jangan tiga. Ini yang baru kepasnya. Tuh. Dan ini hasilnya. Ini cuman dua. Soalnya yang ketiga, yang satu dikupas. Yang paling bawah itu yang pertama gak dikupas karena akan nyoba. Ini kecut banget, asem banget kalau dikupas kulit malah asem. Dan ini satu gak aku kupas. Gak aku serut, soalnya ini banyak. Ini bumbunya udah aku. Ini bumbunya udah aku ituin. Aku gak kasih air banyak. Aku kasih air sedikit. Ya, Bang. Ini kan udah asam mangganya, asam dikasih asam lagi. Biar asam banget. Cabenya juga gak banyak. Cabe hijau kok. Cabe merah cuman 2. Jadi. Tuh deh, aku coba ini. Enak banget. Enggak kegabar dulu, Mak. Enggak doa. Enak. Ini sumpah mantep. Pedes. Asam. Apa? Kalau ditaruh di kulkas dingin, enak. Lebih enak. Pedas asam. Enak. Jok juga, jok. Nah, ketukut ini. Lagi rujak. Buah diserut, kasih bumbu pedas. Nah, betul, Pak.